Halo teman-teman, baik lagi channel Quack Attack. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita lanjut Time Attack stage ke-5. Ya, cetak 2 gol ke gawang musuh menggunakan pemain selain forward ya. Club player physical plus 200%. Rifaul DF stamina minus 40%. Jadi yang punya Rifaul DF bisa dipakai meskipun antara guna dan gak guna ya. Oke, ini tim yang gue pakai. Jadi gol pertama gue pakai Takeshi ya. Kalau mau cepet ini wajib teman-teman, karena ada one to range enhance 80%. Agility killer. Atau enggak pakai Tsubasa ini juga boleh. Ya, gol keduanya mungkin dari Rifaul atau enggak Giuli. Giuli kan? Ya, Giuli. Depannya Santana cukup. Ya. Yang penting depannya itu pemain klub ya. Klub itu bisa Eropa, bisa Roberto juga klub ya. Jadi jangan lupa teman-teman dipakai. Oke, teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Ya, kasih bola ke Takeshi. Moga-moga mulainya dari Tsubasa, karena itu paling dekat. Dan itu ngirit banget waktu ya. Aduh, kalau Misaki ini dia buang waktu dikit teman-teman, karena posisi agak jauh. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi awal mulai langsung kasih ya ke Takeshi ya. Wantu, tahu-tahu udah di kotak penalti. Tinggal shoot deh. よし、行きます。ヒューガさん。よし、よし。これが東方版ツインシュートだ。行け。タッチだ。この調子で頑張りましょう。 Kejar. Sasete tamaru ka? Iku zo. Sore. Shoubu da. Make nai. One two. Iku ze. Ya, tinggal di shoot aja. Shoot biasa juga enggak masalah sih. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi caranya gol pertama di Takeshi. Ya, Takeshi peti. Gol kedua itu mungkin bebas, itu ada pilihannya ada Suba, ada Tsubasa. Ya, tapi harus colok Contrero shoot, ada Giuli, ada Roberto, segala macam banyak ya. Yang penting bisa 1-2. Oke. Kita ketemu lagi di video berikutnya.